Yang jawab lagu kemarin banyak juga yang bener ya. Yoi, itu adalah lagu Tsubasa coy. Itu lagu opening kedua, lagu opening pertama kayak gimana ya? Oh gini. Ayo lihat semua, kapten kita datang. Nah itu lagu yang paling pertama tuh Tsubasa tuh, masih inget gue kambing. Jadi sebelum kalian menonton, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nostabanks, jangan lupa juga diaktifin loncengnya bro, dapatkan notifikasi jika ada video baru. Thank you. Halo guys, balik lagi dengan gue Nostabanks, dan kali ini kita lanjutin lagi City Skylines Nusantaranya. Good game sekali coy. Dan di episode lalu gue udah memperbaiki jalan-jalan, terus memperbaiki jalur, dan juga mempersiapkan untuk distrik baru yang akan kita buat di episode kali ini. Dan ya seperti biasa, sebelum gue mulai masuk dalam gamenya, 3 komentar teratas bakal gue bacain coy. Yang GGWP ini ya, like-nya banyak di episode kemarin. Yang pertama ada dari Zaldi Atala. Nah ini baru lagi nih, gue demen nih. Zaldi Atala, Kapten Tsubasa opening. Ya betul banget. By the way bang, bikin bioskop namanya Nusantara Cineplex. Nah untuk bioskop sebenarnya yang udah gue kasih tahu di episode kemarin itu, bioskop itu udah ada coy. Tapi apa bangunan dari itu sih, apa leisure spesialisasi, bioskop udah ada. Good game, tapi kalau kita mau bikin bangunan khusus yang diperuntukkan buat bioskop, itu boleh juga sih. Nanti bakal gue cari asetnya. Good game sekali. 29 like Zaldi Atala ya. Mantap jiwa coy. Dan next kita lihat ada dari Rehan Bilfazan. Nah nih Rehan nongol lagi nih. Mantap juga nih. Bang gue punya saran ya, WKWK. Ini ketawa mulu dia deh. Punya saran ketawa. Kenapa ini coy? Satu, bikin tempat wisata bang, atau hotel di pulau yang dekat pantai. Tempat wisata dekat pantai itu ada tempat hiburan-hiburan gitu sih, kayak tempat makan, leisure spesialisasi sih lebih tepatnya. Di pantai yang NFL itu ada. Hotel juga udah ada karena kita di situ pakai turis spesialisasi. Jadi di situ otomatis bangunannya terbangun. Ada hotel, tempat penginapan gitu lumayan banyak. Good game sekali sarannya. Nomor 2, bikin kebun binatang bang. Nah ini kebun binatang juga dari episode-episode yang lalu lumayan banyak yang minta kebun binatang. Tapi masih bersabar coy, kebun binatangnya belum di episode ini. Nanti bakal kita bikin. Tentunya bakal dibikin coy di Nusantara ini. Good game sekali. 3, bikin distrik di pegunungan. Jadi kayak puncak gitu, ada hiburannya. Sama kayak rumah nenek di episode Bojonggede. Biar sama kayak di Bojonggede ya, ada rumah nenek gua coy. Kan rumah nenek gua di Bojonggede coy. Apa rumah nenek gua pindahin ke sini. Yang setuju like ya. Thanks Bang Nesta. Yoi, sama-sama coy. 62 like Raihan Bilfaza. Good game sekali. Dan ya, komentar terakhir ada dari, seperti biasa ya, ada dari Ox Gaming, Naraya Arianto. First nih, good game. Bang, gue punya saran nih. 1, buat tempat taman pendidikan terbuka bang, biar warga kita Ox jadi belajarnya itu kayak jalan-jalan. Tempat pendidikan terbuka itu kalau untuk pendidikannya kan ada elementary school, high school, sama university. Apakah ada apa namanya tempat taman pendidikan terbuka? Gue belum tahu. Mungkin kalian yang tahu, tolong komentar di bawah coy, di game ini ada apa enggak. Nomor 2, tempat jalannya di depan bang, terus tengahnya kasih kantor, baru belakangnya kasih full modern house. Poin nomor 2 ini kayaknya buat distrik baru di episode kali ini. Kan gue bilang kan pengen bikin modern house gitu ya, high tech housing gitu. Tempat jajannya di depan, terus tengahnya kasih kantor. Boleh juga sih, jadi ada tempat jajan di depan. Nanti kita lihat, cek. Nanti kita cek lagi coy. Good game sekali. Nomor 3, untuk nama distrik modernnya kasih nama Residensial Modern Nusantara Ox. Nah berarti kita udah punya nih nama distriknya ya. Nama distrik untuk modern house-nya nanti namanya Residensial Modern Nusantara RMN ya, kita singkat. Karena gue demen yang disingkat-singkat nih kalau buat nama distrik. RMN, oke. Oke, Ox Gaming. 4, sama di distrik modernnya kasih modern stasiun kereta Ox. Nah, by the way, di poin nomor 4 ini buat di distrik apa namanya? Distrik modernnya gue belum tahu bakal dikasih moda transportasi entah kereta, entah bis, atau metro station, masih gue pikirin coy. But thank you sarannya. Nomor 5, jangan lupa di distrik modernnya kasih mall segede babon. Ini sebenarnya modern district ini yang dibilang modernnya tuh di rumahnya coy. Tapi kalau untuk mall kayaknya gue belum tahu nih dibikin apa enggak. Tapi thank you sarannya. Oh iya, tebakan lagu lu itu Kapten Tsubasa opening kan. Hehe, coba tebakannya next Naruto apa Boruto kek. Kalau Naruto kan lagunya kan pakai
bahasa Jepang coy. Itadakimasu. Hashtag animal lover wena ya. Itu aja saran dari Oe. Kalau setuju sama Oe, tolong tinggalkan like OXGWP WKWKWK Wagragadaw Wagrigidaw Wadadaw 83 like Naraya Arianto. Good game sekali. Dan tanpa berlama-lama ya, langsung kita main coy. Dan thank you, by the way, thank you semuanya buat saran gaming-gamingnya. Makasih banyak semuanya. Kita lanjutkan coy. Dan by the way, sekarang hari Kamis pagi jam 2 pagi. Dan ya, let's go. Dan ya langsung aja bang, ya mulu. Dan ini dia. Ini dia coy, di sini adalah pintu masuknya nih. Lihat di sini belum teraliri listrik ya. Listrik belum, sama air pipanya belum coy. Sabar coy. Kita buat sekarang coy. Tadi banyak saran-saran gaming ini, waduh, mantap jiwa coy. By the way, karena ini modern house, nanti berarti gua kasih paint district dulu seperti biasa. Oke. Di sini gua kasih paint districtnya. Modern house coy ini coy. Districtnya modern house. Jadi rumah-rumahnya itu high tech enggak tuh? Ya, pakai teknologi tinggi ceritanya ya rumah-rumahnya ya. Ada dari bawaan apa namanya? Bawaan gamenya. Oh, di bagian ini apa policies-nya. Jadi policies di sini kita klik. Lalu kita ganti city planning ya. Jadi ini high tech housing. Good game sekali coy. Nah, high tech housingnya sudah gua checklist dan ya let's go. Kita bakal membuat, tadi Naraya bilang di depannya itu dikasih tempat belanja-belanja ya. Di depannya mungkin bisa di sebelah sini. Tempat belanja berarti untuk perumahannya kayak di sebelah sini nih, sampai belakang. Kalau gitu, wah ada batu dong di sini coy. Aduh, ada batu. Bentar dulu gua lihat deh batunya. Mana batu yang gede lagi? Tuh kan ada lagi. Batu-batu gaming ini. Aduh. Let's go. High tech housingnya gue bikinnya pakai low density dulu ya. Low density dulu coy. Let's go Nosta. Nah ini nanti bakal kebangun itu. Sambil menunggu kita bakal buat ininya. Gue tarik dari mana ya? Oh dari sini aja deket nih. Apa namanya? Pipa airnya. Oke, pipa airnya dari sini, gue tarik ke sini. Sip. Terus yang dari sini gue tarik sampai sini, sip. Dan yang ini tarik lagi bang, iya coy, tarik coy selalu. Dan yang ini terakhir nih sampai sini, sip. Nah ini high tech housing coy. Kita lihat nih bangunannya seperti apa. Kalau masih level-level awal kayaknya belum ya, tapi sudah terlihat tuh. Ini high tech housing yang masih biasa aja. Soalnya ini masih level 1 rumahnya tuh. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 level. 1, 2, 3, 4, 5, 5 level. Biasanya nanti kelihatan high tech housingnya itu di level 3 kalau nggak salah ya. Level 2, 3 atau 4 ya, lupa gue. Sambil kita menunggu ya. Bener kan tadi polisisnya udah gue kasih kan. Polisis, city planning, high tech housing. Iya bener udah, ini high tech housingnya udah terchecklist. Good game sekali coy. Hilang. Nah. Aduh hampir aja. Nosta. Good game. Nah, di sini yang belum teraliri listriknya belum, coy. Ngambilnya dari sini sih kayaknya nih ngambil listriknya. Kita sambungin aja ya. Berarti nyambung ke sini. Nah. Yang ini kita sambungin dulu, coy. Sip. Sip. Gue ambil dari sebelah mana ya? Bentar dah. Gue bikin dulu sebelah sini nih. Yang pojok belum kebangun lagi yang di sini. Untuk sementara gue kasih ini dulu. Power line dari sini. Sip. Let's go. Yang penting teraliri listrik dulu, coy. Sip. Belum kelihatan high tech housingnya sih. Masih ya perumahan-perumahan awal sih coy. Nanti biasanya di level berapa tadi gue bilang? Kalau nggak 3, level 4 nanti baru kelihatan high tech housingnya coy. Modern ini coy. Ini nanti nih kalau udah jadi nih bah. Jadi high tech housing coy. High tech housing, bayangkan. Bentar, di sini gue taruh lagi. Nih by the way, ini ngomong-ngomong ya. Di sini tadi kekurangan pekerja. Oh udah enggak. Udah pekerjanya udah lumayan lagi. Tadi kekurangan pekerja di situ. Di sini juga tadi kekurangan pekerja. Tuh banyak bangunan yang kosong kan tuh nggak kebangun.
Kenapa itu, coy? Soalnya tadi kekurangan warga, coy, kita. Kekurangan warga, jadi ya kayak gini ya. Sip, nanti bakal bikin tempat perbelanjaan juga nih di sebelah sini-sini nih. High-tech housing-nya masih level-level awal, coy, masih dibangun. Ini belum kena air, Nosta, aduh. Nah, pintu tolnya belum kena air dari tadi. Kasihan yang kerja di pintu tolnya, nggak minum, coy. Nggak mandi lagi, aduh. Ini keren sih, apa namanya, statue-nya? Roundabout Art 6x6. Nih, gue by the way ngobrol sedikit nih. Gue dapatnya ini, dapatnya dari Mas Bro ya. Gue lihat kota Mas Bro ada giniannya, ya udah gue pasang juga, gue ikutin. Soalnya keren, coy, roundabout-nya. Statue-nya. Sometime in your mind. 12. Kita upgrade bawahnya. Sip, nah. Ini jadi jembatan itu kan. Jadi jembatan lagi, jadi terowongan tuh, good. Good sekali, Nasta ya. Itu yang gak bisa-bisa main City Skyline bikin jembatan. Biar gampang bikin jembatan lagi, bikin tunnel atau terowongan, yaitu ini pakai ini nih. National Route. Itu gampang banget, coy. Jadi terowongan tuh. Good game sekali. Mantul ya. Dan warga kita mulai berdatangan ini. Mantul, coy. Seperti biasa ya, bakal gue ilangin ini lampu merah di roundabout-nya. Sip. Good game ya, good game, coy. Ini perempatan ya. Perempatan. Oke. Nah, kan lebih enak tuh dilihatnya tuh. Sip. Sip, good game. Well played, coy. Bentar deh, sebelah sini kali ya commercial zone ya. Kita pakai Loudoun City aja ya, Loudoun City Commercial Zone. Terusin satu. Oh, wait. Ini. Kayak gini deh. Sip. Nah, good game itu nanti ibu untuk perbelanjaan juga tuh. Ini buat perbelanjaan, coy. Good game sekali. Oh, apa gua kasih ini juga kali ya? Apa namanya? Rumah susun gitu. Gua kasih rumah susun juga deh, apartemen rumah susun gitu. Pakai ini nih, high density. Di sebelah sini aja nih. Sini. Gimana, coy? Tapi di sini kayaknya enak nih buat jadi taman gitu ya. Small park di sebelah sini cakep kayaknya. Sini small park di sebelah sini. Sip. Biar ada taman-tamannya gitu, coy, buat land value-nya juga untuk warga kita. Terus botanical garden kali ya? Jarang-jarang gua main City sekalian bikin botanical garden. Di depannya deh. Sip. Nah, good game sekali, coy, coy. Cakep, coy. Cakep ya. Suara gua agak serak gini ya, serak gaming. Terus di belakangnya gua kasih jalan buat pejalan kaki deh. Di sini nih. Sip. 1 2 3 4 di sini. Sip. Oke, Nesta. Berarti di sini gua tambahin pohon-pohon aja biar kelihatan rindang, men. Rindang ya. Biar kelihatan rindang, men. Gua tambahin pohon-pohon di sini, pohon, coy, pohon. Nah, good tuh. Ih, cakep ya warna hijaunya. Cakep, coy, hijaunya. Yang ini bangunannya. High-tech housing. Tuh pasti ada ininya nih, apa? Tenaga mataharinya tuh. Listrik tenaga matahari tuh. Tenaga listrik matahari. Pembangkit listrik tenaga matahari, coy. Pakai solar. Panel surya namanya, coy. High-tech housing kan kita. High-tech housing. Oke, masih dibangun. Terus ini nanti di sini sih pakai low residential juga. Jadi ya bisa dibilang ini distrik ya, distrik GGWP, coy. Di sini pakai Loudoun City atau kita coba deh, kita tes. Loudoun City sebelah sini. Loudoun City-nya sebelah sini. Sip, let's go. Oke, distrik baru kita, coy. Distrik baru kita, coy. Ini gue ganti aja jalannya.
yang lebih GGWP gitu. Ini gravel, boardwalk. Nah, ini kayak cakep nih. Yang ini kayak cakep, coy. Nah, lebih cakep. Sip. Sip gaming, coy. Sometimes in your mind. Apa yang di dalam sini yang kecil? Bentar deh, gue tuker deh. Aduh, nasta. Jangan deh, biar nanti kayak gini kayak cakep juga sih. Jadi lu jalan di sini nih, kiri kanan tuh tempat jajan gitu. Enak ya. Zonable pedestrian. Ya kebakaran dong di sini. Iya kan. Bentar. Kita bikin itu juga coy, servisnya. Aduh. Servisnya. Dari untuk apa tempat sampahnya, gue pengennya sih pakai yang biasa aja gitu, recycling center aja ya. Ini gue bikin di sini nih kayaknya nih. Recycling centernya. Ini jalannya kayak gini, oke. Oke, sip. Pakai yang ini, gue sambung. Kita kasih space dikit. Dari sini 20. Yap, ya benar. Oh, enggak, pakai yang agak kecil aja. Yang ini. Yang ini kali ya? Yang ini aja deh. Sip. Nah, jadi di sini tuh nanti buat ini nih recycling center. Ini ada tingkat kebisingannya merah-merah tuh, oranye-oranye. Tingkat kebisingannya segitu bulatannya. Taruh di tengah-tengah enggak? Sini aja. Sama gua taro tadi fire department. Nah, fire department di sebelahnya di sini. Sip. Nah. Mantul, coy. Sip. Fire department ada juga. Good. Sip. Nah, kan belum tersambung. Hampir lupa coy tadi kan. Nah, sekarang kita udah punya yang penting ini nih. Apa servisnya udah ada. Panjangin aja, lurusin nih, biar enak kelihatannya. Ya mencong dia, belok. Aduh. Sip. Tinggal listriknya. Listriknya coy. Kita sambungin dari pakai ini aja deh, underground. Dari sini aja deh. Good game sekali. Oke, listrik udah nyambung. Oh, yang ini belum kesambung ke sini ya, nanti dulu. Nah, sip. Ada tempat parkir. Oh, ini kan high-tech housing ya. Pakai solar aja, solar parking, coy. Nah, bener nggak tuh? Satu, dua. Sini juga. Satu, dua. Sip. Nah, kan high tech housing coy temanya di distrik ini, jadi pakai solar parking coy. Mantap jiwa coy. Waduh, panjang dong ngantrinya begini dong. Ini gimana ini? Aduh, di sini masalahnya nih mas, di sini masalahnya. Good game sekali ya, langsung kita gunakan TMP. Oke. Yang dari sini ke sini dan ke sini, dan yang dari sini cuma bisa ke sini. Aduh, nggak sadar coy, ternyata di sini macet. Let's go. Nah, aduh, warga, tolong warga. Kantor kayak terus sini deh, satu ya. Sip, office di situ. Jadi lengkap di distrik ini. Oh, tadi Naraya Gaming ngasih saran nama untuk distrik ini ya, namanya itu Residensial Modern Nusantara. Kita singkat aja jadi RMN. Dari kenang-kenangan nih, dari Naraya Gaming. RMN Ox. RMN Ox. Good game sekali ya teman-teman kita ini ya. Dan ya, yang parkir di sini tolonglah parkir. Oh, ada yang parkir ya. Lambo siapa ini parkir di sini? Lambonya warna biru ya. Aduh. Nah, di sini rame nih yang parkir nih. Mantap ya warga ya.
Let's go. Cakep nih. Ntar gue semen deh. Gue semen, coy. Guys, suara gue udah enak kan didengarnya kan? Udah lebih jelas kan? Good game ya. Nah, kantor udah dibuat tuh. Kantor. Kantornya sebelah sini. Jadi orang nih yang kerja di sini nih, misalkan di lantai paling atas gitu kan, bisa tengok ke sini nih, ada Botanical Garden sama Small Park. Ada tempat-tempat yang bisa dilihat gitu, coy. Ada taman kan, enak gitu kalau orang dari lantai atas gitu kan lagi kerja, ngeliat pemandangan-pemandangan gitu ya. Indahnya pemandangan. Indahnya pemandangan. Ada di distrik ini, apakah kita akan membuat sekolahan atau enggak? Jadi gimana, coy? Buat sekolahan atau enggak? Misalkan buat sekolahan, pilih salah satu dari elementary school atau high school. Pilih salah satu, coy. High school student in the city ada 2300. Dan yang sekolah di sini SMA Negeri 1 Nusantara 1190. Berarti masih membutuhkan siswanya yang belum sekolah di high school ada 1000 orang. Berarti nanti kita bikin, coy. Dan saran kalian nih, gue minta saran ke kalian, bikin high school-nya di sebelah mana, coy? Kita kasih opsi kalau gitu. Anggap opsi 1 itu high school-nya di sini. Di sini nih high school-nya, antara yang kiri atau kanan, opsi 1. Opsi 2-nya high school-nya gua taruh di sini, di lingkaran ini. Jangan lupa komentar down below, oke, coy. Good game sekali, coy. Good game, well played, coy. Terus jangan lupa untuk high school-nya nanti kasih SMA apaan, coy? SMA atau SMK, terserah kalian ya. Transportasinya, coy, di sini pakai apaan ya? Apa pakai taksi aja kali ya transportasinya untuk warga yang mau jalan-jalan kemana gitu. Pakai taksi aja, coy, ya. Karena dari kemarin tuh taksi belum ada. Di distrik selanjutnya, di KPN baru ada distriknya, distriknya taksinya. Oke, coy. Oke, gaming ya. Di sebelah ini aja deh. Gua kasih di sebelah sini. Taksi depotnya. Sip, di sebelah fire station. Nah, good. Taksi depot. Nah, langsung keluarkan taksi-taksinya tuh. Terus gua kasih ininya nih apa? Taksi stand-nya. Taksi stand-nya gua pengen taruh di sebelah sini sepertinya. Nah, di sini kayaknya taksi stand cakep nih. Kalau enggak sini. Sini deh. Sini satu. Satu lagi sebelah sini. Sip. Nah, good. Taksi stand. Nah, tempat mangkal gitu, coy. Sip, kita udah punya transportasi itu, taksi-taksi ya. Taksi-taksi, coy. Mau lihat, kita lihat nih taksinya mau kemana tuh, lihat, coy. Belok ya. Ya, hati-hati ya. Aduh. Aduh, good game sekali ya. Itu pohon apa itu sebelah kiri? Ngeri kali. Woi, abang, ada orang tadi tuh. Keren, coy. Ngeliatnya asri gitu ya. Hijau, banyak tanaman, pohon. Enak. Enak anjir dilihatnya. Udah, jangan lama-lama, nanti kalian kepengen terus ya buat jalan-jalan. Nanti dikasih deh video khusus jalan-jalannya, coy. Kasih video khusus nanti ya. Di episode berapa, bang? Setelah episode 30 sepertinya ada video jalan-jalan naik mobil lagi. Nggak tahu nanti mobil apaan lagi yang gue naikin, coy. Oke, guys, sampai sini dulu video City Skyline episode kali ini. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe. Jangan lupa untuk like juga. Jangan lupa untuk komentar, kasih saran-saran gaming dan lain-lainnya. Good game sekali. Dan makasih banyak buat tim Notif, tim Gaming, tim Kosong, tim Anti Skip Club. Semuanya makasih banyak, coy. Dan ya, oke, makasih banyak semuanya, coy. Thank you. Yang belum follow Instagram gue, jangan lupa untuk follow, bantu gue. Ntar lagi 1000 followers gue, coy. Help me. Oke, makasih banyak semuanya. Dan gue Nostabing undur diri. Sampai ketemu di video City Skyline dan video gaming-gaming lainnya. Dan ya, good game, well played, coy. Good. Ini keren asli. Kok enak gitu ya dilihatnya. High-tech housing. Good. Keren aja ya. Kalau gue tinggal di sini gue pengen aja. Ini kalau gue tinggal di